halo semua teman bonsai. Di video kali ini saya sajikan bagaimana proses merubah posisi atau menampilkan gaya yang berbeda dari bahan bonsai malaka yang saya miliki ini dan ini. Setelah saya amati, kemudian beberapa hari ya diamati, dan saya kira dengan gerak seperti ini dan karakter pohon yang sudah memang ada lubang ya, dan ini akan menambah kesan tua dari bonsai malaka yang saya miliki ini, dan juga memiliki gerak batang yang sedemikian rupa. Dan setelah melakukan pengamatan, saya kira bahan bonsai malaka yang saya miliki ini akan cocok atau lebih cocok menggunakan gaya slenting ya, atau air terjun, dan dengan gerak batang seperti itu saya kira akan lebih bagus direposisi atau dirubah gayanya. Oke. Nah, ini merupakan bahan bonsai malaka ya, salah satu bahan bonsai malaka saya, dan memang ada beberapa bahan malaka yang saya miliki. Nah, sebenarnya bahan bonsai malaka atau kemloko, ada juga yang menyebutnya asam malaka ya, karena mirip dengan asam dengan tekstur batang yang cukup keras atau sama kerasnya dengan bonsai asam Jawa. Dan saya kira ini merupakan bahan bonsai yang cukup bandel ya, dan juga sudah cukup berkarakter ketika saya dongkel. Nah, untuk bahan atau media tanamnya saya menggunakan pasir, kemudian tanah yang subur, dan juga kotoran kambing. Ini perbandingannya 1:1 ya, jadi kotoran kambing yang sudah dihaluskan juga boleh, dan yang masih berbentuk bulat juga nggak apa-apa ya, yang penting medianya tetap subur. Nah, karena sistem perakaran bonsai malaka serabut seperti ini, jadi usahakan menggunakan media yang memang poros ya, artinya bisa lebih banyak menggunakan pasir agar celah akar kecil lebih cepat tumbuh, dan akar tentu akan lebih cepat membesar ya. Oke. Nah, ini merupakan gaya yang akan saya gunakan ya, jadi sudah menggunakan gaya slenting, dan saya kira ini lebih cocok ya dibandingkan dengan semula tadi. Dan nanti ada memang beberapa ranting yang cukup besar yang nanti akan saya buang untuk menyesuaikan gaya yang baru seperti ini ya. Nah, untuk di awal memang saya bentuk tegak berkelok ya, tapi lambat laun ketika diamati, dan akhirnya ketemu gaya yang saya suka ya dari bonsai malaka ini. Dan gayanya juga cukup ekstrim, karena ketika saya membuat bonsai dengan gaya yang ekstrim atau sesuai dengan keinginan saya, ini akan menambah kepuasan ya dalam membuat suatu bonsai, dan juga tampilannya akan lebih fresh ya dibandingkan dengan yang tadi. Nah, gaya seperti ini saya kira cocok ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya, klik tombol subscribe ya, dan hidupkan notifikasinya. Dukung channel ini agar kedepannya semakin bagus, semakin berkembang, dan juga semakin informatif ya mengenai dunia bonsai. Oke, jadi jangan lupa buat yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa subscribe. Nah, untuk akar yang saya tonjolkan, karena menggunakan gaya slenting tentu ada akar yang serabut yang menonjol. Untuk sementara saya tambahkan batu dan juga gundukan tanah seperti ini ya, agar tampilannya atau akar yang masih serabut ini aman ya, dan juga tidak mati ketika kena sinar matahari. Oke. Jadi ini untuk tampilan sementara saya menggunakan batu agar media tanam yang saya gunakan tidak longsor ya ketika saya melakukan penyiraman. Dan ini juga potnya masih menggunakan pot plastik, jadi atau di sini pot atom ya, jadi saya biarkan dulu pakai pot besar seperti itu. Nanti ketika akarnya sudah cukup besar sesuai keinginan, baru akan menggunakan pot yang lebih kecil dan juga lebih sesuai ya dengan gerak dasar atau gaya dari bonsai malaka yang saya miliki ini. Oke, jadi ini ya ranting-ranting yang cukup besar ini sudah saya buang ya, dan ada memang bekas potongan ya yang sudah lapuk seperti ini, saya bersihkan agar tampilannya lebih rapi dan juga lebih alami ya nanti. Nah, untuk pemula mungkin alat yang saya gunakan ini cukup recommended ya, artinya untuk pemula karena ini catok cembung bisa digunakan untuk menghaluskan dan juga membuat kesan potongan lebih alami ya, karena mencengkram ke dalam dan kambium yang akan tumbuh tersebut pasti cepat menutup dan juga tampilannya lebih alami ya. Nah, ini juga ranting yang sudah saya potong ya. Sudah saya potong. Ini masih proses seleksi ranting, yang mana yang akan gunakan, yang mana yang akan kita buang ya. Oke. Jadi tetap simak ya Semeton Bonsai. Nah, ini proses pengawatan ya. Jadi karena sebenarnya kalau proses penggantian media tanam ataupun mengganti posisi dari suatu bonsai, tentu medianya ada yang terbuang ya, dan juga akar-akarnya ada yang terpotong. Tapi ini nggak apa-apa ya untuk bonsai malaka yang saya miliki ini, karena akarnya sudah banyak dan juga media tanam aslinya masih banyak, jadi saya nggak apa-apa ya untuk di wiring, jadi tidak masalah. Akan tapi pohon pasti mengalami stres kalau seperti ini ya. Jadi karena biar prosesnya juga lebih kelihatan atau lebih cepat, saya langsung ya mereposisi sekaligus melakukan wiring dan juga pembentukan ya nantinya, agar lebih kelihatan berpola, dan kita tinggal menunggu proses penyuburan dan juga pertumbuhan ranting baru ya. Oke. Nah, informasi atau tips buat teman-teman pemula. Jadi dalam mendongkel bakalan bonsai malaka atau asam malaka atau kemloko, kalau di Jawa lebih terkenal kemloko ya. Jadi usahakan akar yang ketika mendongkel atau menemukan bahan bonsai malaka yang cukup bagus dan memiliki karakter yang bagus, saya sarankan untuk melakukan cangkok akar terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada 3 akar utama, dipotong 2, kemudian ditanam kembali setelah kurang lebih 2 bulan, baru diambil ya atau dipanen ketika sudah ada akar serabut. Jadi untuk hal seperti itu tingkat hidupnya lebih tinggi ya. Dan untuk pohon kemloko atau malaka yang saya miliki ini, umur dari proses dongkel hampir 1,5 tahun ya. Dan ini memang karakter, memang bentukan alam ya, karena memiliki karakter seperti ini jadi saya dongkel, dan cukup bagus ya untuk hiasan bonsai rumahan. Nah, untuk proses merubah posisi atau reposisi dari bonsai malaka ini mungkin sekian ya Semeton Bonsai. Jadi kalian bisa lihat karakter batangnya sangat bagus seperti asam Jawa dan sangat terkesan tua, dan tinggal menunggu biar lebih subur ya, lebih subur dan juga mengganti pot yang lebih sesuai. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat sekaligus bisa menginspirasi buat pemula Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya.